di sini teman-teman kekurangannya ya, seharusnya batang atau ranting yang di tengah-tengah sini bukan kosong ya, ada beberapa batang ya teman-teman, cuman pendek. Seharusnya kan dia lebih tinggi, lebih tinggi letaknya di sini seperti ini teman-teman. Setelah saya pruning batang ya, dia seperti gunung, beda dengan yang ini ya. Kalau untuk akar sudah dapat teman-teman, cuman agak miring ya. Kalau yang ini cabang dan rantingnya sudah dapat, cuman akarnya belum, masih proses pembesaran. Nah, bagaimana solusinya ya agar cabang atau ranting yang di tengah ini bisa cepat menyusul ya, mengejar ketinggalan? Maka kita harus pruning ya teman-teman, pruning daun yang di tengah-tengah ini, cabang atau ranting yang di tengah-tengah, agar dia bisa mengejar ya ranting-ranting yang ada di samping. Coba lihat ya, yang di samping teman-teman, yang lebih panjang ya, kurang menarik ya, dia tidak seperti gunung atau piramid ya. Tuh, kita lihat ya. Setelah kita pruning daun seperti ini, kita tinggal ya pucuknya, kita tinggal ya teman-teman. Nutrisi, penyerapan nutrisi fokus ya pada pucuknya saja teman-teman, dia akan lebih cepat memanjang ya. Semua daun-daun yang ada di tengah-tengah ya, yang ingin kita panjangkan. Semoga video ini bermanfaat.